Siapa? Yogi dari Medan. Kau mau nangkan? Oh, Bang Yogi. Masuk, Bang. Masuk, Bang. Masuk. Ah, cepat kali kau lupa. Udah besar kau sekarang ya. Mah, Bang Yogi datang. Oh, Nak Yogi. Bagaimana kabar di Medan? Baik-baik dan tulang. Itu tulangmu. Hai, Bang Yogi. Menat. Salami dulu tulangmu. Kamarmu di atas. Iya, Ma. Ayo, Bang. Masuk, Bang. Yuk. Beraya, lahirkan aja, Mas. Udah persis, udah bagus tuh ya. Di atas aja, nasi. Lanjutkan aja, Mas. Aku tidak suruh kau jadi wartawan. Sekarang apa jadinya? Kau dipecat. Dan kuliahmu terlantar. Apa yang mau kau bilangkan? Sok mau jadi politikus. Aku mau bilang apa? Dan kenapa kau tuduh aku jadi koruptor? Apa buktinya? Hah? Mau jadi pahlawan? Muak aku tengok muka kau. Bang. Kemana abang akan pergi? Di mana abang tinggal nanti? Di mana saja. Jadi abang tidak pulang kan? Ke Medan? Kenapa aku harus pulang? Aku harus bisa hidup di Jakarta. Aku ingin ke Medan. Waktu aku masih di taman kanak-kanak, abang sering menjemputku ke sekolah, berkelahi dengan anak-anak yang menggangguku. Sedangkan Monang, abang kandungku sendiri, tak pernah membela aku. Thank you.
Diam juga. Lembah yang dalam kabut biru di perutnya. Tapi di hatinya, pucuk-pucuk cemara dipukuli angin hitam. Bagai kerbau kelabu ia, lelaki dengan rambut-rambut rumput. Dan ia diam juga. Tapi di hatinya ada hutan dilanda topan. Lelaki yang mengandung dendam, lelaki yang mengandung kesunyian, mengutuki debu-debu kiriman angin, mengutuki birunya kejeman. Bagi kerbau kelabu ia, lelaki dimakan dan memuntahkan kutuk. Bara menyala tanpa air siraman. Joki, Wawan, kau tak pernah ke kampus lagi. Bosan. Sama-samalah kita. Tapi lain kualitas bosan kita. Kamu bosan karena sebab yang lain, kau bosan karena terlalu banyak ngobyek. Tapi hasilnya sama saja. Iyalah, sama-sama mahasiswa. Abadi. Wow. Hormatilah kaum wanita. Ya. Ses, silakan duduk, Ses. Bu, silakan. Maaf, kakinya. Pak, lima saya turun. Iya, Pak. Permisi. Ya. Mau turun di sini, Ses? Boleh juga. Kalibata. Ya. Tarik. Bagaimana saudara ketahui, negara kita adalah negara baru berkembang. Baru bebas dari penjajahan dan baru bebas dari pertentangan-pertentangan di dalam negeri. Di atas suasana aku naksir si Menar. Maka sudah saatnya bisa kau bantu. Pembangunan menjadi prioritas utama. Pembangunan itu harus menitik beratkan. Tentu bisa. Tapi bagaimana bentuk bantuanku? Alah, Menar kan anak om kau. Jangan sebut-sebut hubungan perfamilian. Hubungan perfamilian sudah putus. Bagaimana saudara ketahui, pemerintah ya. Prioritas di bidang pembangunan pertanian sudah dilampaui. Tapi aku perlu bantuanmu. Saatnya, aku pun sudah lama tidak ketemu dia. Dua saat ini dengan prioritas di bidang pembinaan kesejahteraan penduduk. Kenapa pemerintah pertama prioritas di bidang pertanian? Mengingat
negara kita adalah negara agraris. Dalam repelita kedua, masalah non... Hei, Joki! Mau kuliah lagi kamu? Tau kira ini cuma tempat pengangguran. Aku ingin ketemu teman-teman. Nggak ada yang muncul hari ini, nggak ada kuliah. Aku hanya mau lihat pengumuman. Memang, sudah saatnya kita laksanakan sekarang. Kudengar kau dipecat. Nah, benar-benar brengsek itu. Ah, sudah ku bilang, kau jangan jadi wartawan politik. Jadi wartawan artis-artis saja, nggak ada resiko. Maksud kau jadi wartawan gosip? Ngintip-ngintip rancang orang? Ya, sebenarnya sudah terbatasnya. Bukan itu maksudku. Pokoknya tulisan yang menyenangkan orang-orang saja. Alah, penerbit konyol itu. Ya, biar aja, lanjutkan aja. Iya. Yeah. Asik juga ya kuliahnya sekarang. Hai Bang Joki. Hai Mira. Pulang ah. Ya. Bagaimana keadaan Antulam? Baik-baik saja. Kenapa Abang tidak mau datang ke rumah? Hai Lucy, tunggu. Gonceng aku sampai depan. Yuk, yuk. Jalan. Seksi benar kau sekarang. Mundur ke belakang. Ah, oh, enakan sih. Oh, jadi genit kok sekarang. Ah. Setiap ketemu cewek cantik, kau jatuh cinta. Tapi tak pernah jadi. Seperti penyair tempo dulu. Tapi dia ini tidak sama dengan cewek yang manapun. Ah, apanya yang tak sama? Iyalah. Kalau memang kau naksir, langsung serang. Pakai teknik Napoleon. Bagaimana? Bagaimana? Lebih baik besok sore kau tunggu dekat kantornya. Biar bisa sama-sama naik bis. Kau pikir dia mau? Alah, bukan soal dia mau atau tidak, tapi soal kesempatan. Dan kau harus menciptakan kesempatan itu. Barangkali aku menurunkan azimat. Alah, tai kucing azimat. Nonsense. Soalnya aku gugup. Aku bingung kalau ketemu dia. Kehilangan kata-kata. Tak perlu banyak bicara. Kan perlu ngomong. Dengan isyarat, dia akan tahu. Apalagi dia orang Jawa. Iya kan? Mereka lebih peka dengan bahasa isyarat. Lebih peka membaca apa yang tersirat. Apa pula itu? Kita orang Batak dan Ambon ini lebih suka main langsung-langsung saja. Aku tahu betul itu, sebab aku dulu pernah pacaran dengan orang Jawa. Hampir kukawini. Begini. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa ya? Boleh kita jalan sama-sama? Hmm.
Sudah lama kerja di kantor itu? Belum setahun. Sebelumnya kerja di mana? Tidak kerja. Dulu aku sering pergi kantor itu, waktu masih jadi wartawan. Oh, sekarang kerja di mana? Tidak kerja. Masih kuliah? Terhenti. Anggota PBB. Penganggur besar-besaran. Senang kerja di situ. Asal ada kerja sudah senang. Tinggal di Pasar Minggu? Tidak, di Pejambon. Loh, kok naik bus yang ini? Gak apa-apa. Saya memang senang keluyuran. Sejak saya tidak punya kerja, saya suka naik bus ke segala jurusan. Kenapa berhenti kerja? Banyak persoalan. Kalau malam acaranya apa? Di rumah saja. Apa tidak suka nonton? Tidak. Tidak suka jalan-jalan? Tidak juga. Nah, senangnya apa? Tidak ada. Boleh saya antar sampai ke rumah? Terima kasih. Saya lebih suka sendirian. Siapa yang mau jeruk? Saya tanda. Satu-satu ya. Sini. Kumpul. Terima kasih tanda. Terima kasih tanda. Siapa yang belum? Terima kasih tanda. Nih. Yuk. Yuk. Ayo oper deh. Oper terus. Yaudah, makan dulu deh. Kenalkan, Joki Tobing. Tidur. Tinggal bersama orang tua ya? Tidak. Nyewa rumah kecil. Wong Jawa ya. Sebelum di Jakarta tinggal di mana? Di Jogja. Begini, saya tertarik sekali pada wayang dan gamelan Jawa. Falsafahnya, maksud saya, falsafah hidup yang terkandung di dalamnya sangat manusiawi. Dan ya, begitulah. Saya tertarik sekali pendeknya. Tapi sayang, saya tidak mengerti bahasa Jawa. Kebetulan besok malam ada pertunjukan wayang orang. Ceritanya Kongso Wongso Kongso. Nah, lihatlah. Di Teater Arena Taman Ismail Marzuki. Pernah nonton ke sana? Aku ingin sekali menonton pertunjukan itu. Tapi
Alangkah baiknya kalau ada yang menerjemahkan dialog-dialog bahasa Jawa itu untukku. Kau tidak keberatan, bukan, untuk menemaniku menonton besok malam? Baiklah. Dengan latar belakang kubuk-kubuk harta, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku biduri, mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh, wajah nelayan keruh, lalu muncullah rambutmu yang berkebaran. Kemiskinan dan kelaparan membangkitkan keangkuhanku. Wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawalaku. Sering kemari? Sering. Kalau pikiranku lagi ruwet, kadang-kadang ada hasutan dalam diriku untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jalan untuk itu tidak sulit. Kau pernah dengar istilah wartawan amplop? Tapi jika godaan itu makin kuat, aku biasanya lari ke kampung-kampung nelayan atau petani miskin. Dan godaan setan itu pun jadi reda. Sebab kemudian aku malu pada diriku setelah melihat penderitaan mereka. Ternyata hidupku masih lebih senang. Jika aku memikirkan kesenangan diriku, sedangkan jutaan manusia lain terbungkuk-bungkuk memikul beban penderitaannya, manusia macam apakah aku ini? Apa artinya lagi diriku sebagai orang muda jika melupakan nasib orang yang sengsara itu?
Bolehkah aku antar kau sampai ke rumahmu? Tidak usah, terima kasih. Tidak pantas kalau aku hanya mengantarmu sampai di sini. Dan setiap kali kita pergi bersama, aku harus menunggumu di sini. Katakan kenapa aku tidak boleh mengantarmu sampai ke rumah. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Om, ada tamunya, Om. Mana? Tuh. Mama. Sudah berapa kali kami datang kemari? Tak pernah pulang. Kapan Mama datang? Sudah 10 hari. Di mana Mama tinggal? Di mana lagi? Kalau tidak di rumah tulangmu sahala. Keadaan kita sekarang sudah berubah lagi. Tolong, beli rokok. Iya, Bang. Maksud Mama? Papamu sudah direhabilitir. Sudah keluar dari penjara dan kekayaan kita sudah dikembalikan. Buku wayang. Mau jadi apa kau? Kalau kau tidak melawan tulangmu sahala, kuliahmu kan tetap jalan. Bahkan mungkin kau sudah jadi dokter Randes. Ini sok-sok melawan orang tua. Jadi wartawan pun tidak beres. Tempat tinggal tidak menentu. Nanti sore datang ke rumah. Banyak yang mau Mama bicarakan. Sore ini tidak bisa. Kenapa? Ada kerja. Kau sudah dapat kerja? Maksudku ada urusan. Pokoknya kau harus datang ke rumah tulangmu. Paham? Hei, Bawan. Hei, Joki. Masuk, masuk. Ada kabar gawat nih. Kau masih sering ketemu Menar? Malah sudah ketemu ayahnya. Brengsek. Sejak dulu ya brengsek. Itulah sebabnya aku keluar dari rumahnya. Meskipun ia tulangku, saudara ibuku. Ayahnya bilang dia malu kalau anaknya tidak kawin dengan sarjana dan punya kedudukan. Sebab koleha-kolehanya punya menantu sarjana atau anak orang-orang hebat. Bah, gila gak? Aku tahu betul isi kepalanya. Kenapa ya begitu sok? Bagaimana sikap Menar? Baik. Ya, aku sudah bawa dia ke Taman Impian Ancol.
belum kuapapai. Bagaimana baiknya aku lakukan? Terus mencintai Menar. Kalau perlu, kerjai dia. Kalau dia sudah berisi, mau bilang apa si tua bangka itu? Ah, aku takut ditembaknya. Ah, tak akan berani dia tuh. Begini saja, apa kau betul-betul mencintai Menar? Aku cari akal. Bagaimana? Aku akan cari rahasia si tua bangka itu. Aku kan bekas wartawan. Oh, main mafia-mafiaan. Kalau sudah kita pegang rahasianya, mau apa lagi dia? Kalau masih mau sok, kita tekan dia. Wah, itu namanya main blackmail. Aku takut. Tunggu. Rahasianya di bidang apa kira-kira? Korupsi. Bah. Di zaman sekarang korupsi sudah bukan merupakan rahasia. Jadi? Sek. Horas. Keluar. Aku mewakili Wawan untuk melamar Mena. Bah, apa-apaan ini? Apamu dia? Dia temanku. Ah, kau melamar buru tulangmu, anak ommu, untuk orang lain. Dan apa yang kau pakai itu, Joki? Jangan terlalu gampang menolak, tulang. Aku bilang tidak. Apa yang aku katakan padanya tetap berlaku sampai kapanpun. Mereka saling mencintai. Cinta apa tuh? Lebih baik tulang menerimanya. Kalau tidak, tulang akan mendapat kesulitan. Kau mengancam. Silakan periksa tulang. Diam saja. Kau kelihatannya bingung. Enggak. Kau pasti bingung. Kelihatan pada matamu. Kau bertengkar lagi dengan mamamu atau ummu. Kenapa kau melawan mereka? Aku hanya menghargai orang-orang yang jujur, bukannya orang-orang tua yang suka menggunakan adat untuk menekan generasi bawahannya. Aku kecewa punya ayah yang koruptor, juga omku. Aku terusir dari rumah omku karena dianggapnya aku membawa penyakit ke dalam rumahnya. Katanya aku orang yang berbahaya lah. Padahal sebagai wartawan, aku bekerja secara profesional. Ada demonstrasi mahasiswa, ya aku tulis kenyataan itu. Tapi seenaknya penerbit koran itu memecatku. Rasanya semuanya menyingkirkan aku. Tapi semuanya itu prek! Yang membuatku bingung justru kau. Sampai sekarang kau masih berupa satu misteri bagiku.
Kenapa aku tak boleh datang ke rumahmu? Apa alasannya? Aku ingin kau tidak misterius. Aku pun akan begitu. Seseorang yang jelas bagimu. Kenapa kita masih mempersoalkan hal itu? Kita bisa ketemu tiap hari. Untuk seterusnya begini? Mungkin iya. Mungkin juga tidak. Kau sangat baik padaku. Itu saja sudah cukup. Barangkali aku tak tahu diri. Ah, kenapa jadi begini? Saya punya problem pribadi. Setiap problem bisa dipecahkan. Apalagi kalau kau mengajakku memikirkan pemecahannya. Tak mungkin orang lain ikut. Rupanya aku berharap terlalu berlebihan. Barangkali bagimu pergaulan kita memang hanya satu lintasan saja. Tapi untukku tidak. Karena itu aku ingin mengenalmu sejelas-jelasnya. Apapun macamnya kau, bagiku kau tetap biduri. Oh, kau tak mengerti. Sudah berapa hari dia tak menjemputmu? Dia kerja sore. Tak usah khawatir. Nanti aku antar pulang. Terima kasih. Biar saya naik bus saja. Tapi bis selalu penuh. Himpit-himpitan. Tidak apa-apa. Ini laporan yang kemarin. Terima kasih. Ada apa, Munang? Namboru menyuruh kau datang ke rumah. Oh. Kupikir Mama sudah pulang ke Medan. Belum. Namboru agak kurang sehat. Oh ya? Ya, barangkali karena terlalu memikirkan kau. Kenapa pula mesti memikirkan aku? Dia sangat ingin ketemu kau. Masih lama kan Mama tinggal di sini? Entahlah. Katanya kalau urusan dengan kau sudah beres, baru Namboru mau pulang. Urusan dengan aku? Urusan apa? Entahlah. Aku malas ketemu Mama. Bilang saja, kau tak ketemu aku. Nyatanya kan aku ketemu kau. Berbohong sedikit tak apa-apa. Bah, aku dapat perintah hari ini harus berhasil mencarimu. Kau sendirilah si Pak Namboru. Ya. Pokoknya aku tidak mau pulang kena marah. Oke lah. Ada hal tertentu yang mau dibicarakan. Pertama, soal sikapmu pada tulangmu. Sampai saat ini kau belum minta maaf padanya. Kedua, kau makin kurang ajar. Kau mengelak-elak untuk bertemu dengan Mama. Dengarkan baik-baik. Kalau kau mau jadi anak durhaka, terserah. Dan Mama sudah bicara dengan tulang dan mantulangmu tentang kau. Kami sudah setuju. Kau dan Menar akan dikawinkan. Apa-apaan ini, Mama? Ini keterlaluan. Ini untuk kebahagiaan kalian.
kalian tidak pernah mengecek diri kami. Kami tidak saling mencintai. Dan lagi Maynard sudah ada yang mencintainya. Kalian jangan sewenang-wenang. Siapa yang sewenang-wenang? Usul siapa ide gila ini? Usul Mama sendiri. Dan tulangmu sangat setuju. Aku tidak mencintai Maynard. Bagiku ia tidak lebih dari seorang adik. Maynard sangat mencintai Wawan. Tak usah bicara atas nama Maynard. Dia bisa bicara sendiri tentang dirinya. Mama ingin dengar jawabanmu. Sudah jelas. Tidak mungkin aku kawin dengan Maynard. Maynard baru tulangmu. Kaulah yang paling berhak mengawininya. Tetapi tidak berarti menutup hak untuk orang lain. Bagaimana kalau Maynard sendiri tidak keberatan untuk jadi istrimu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Maynard tidak menolak. Tidak menolak. Pasti ia dipaksa. Pasti ada paksaan. Jadi kau menolak? Ya. Seharusnya Maynard menolak. Sudahlah. Bawa kawin lari saja dia. Dalam adat Batak itu soal biasa. Bagaimana aku bisa ambil putusan? Sudah seminggu ini aku tak ketemu Maynard. Ke kampus juga dia tak pernah datang lagi. Sialan. Foto-foto itu tak bisa menaklukkannya. Akan kuusahakan kalian untuk bisa ketemu. Pantas. Kau bicarakanlah kemungkinan untuk bisa kawin dengan dia. Aku tak berani kawin masa ini. Aku belum kerja. Kau tahu bisa cari uang dengan ngobiek? Itu dengan memanfaatkan nama omku. Kalau aku kawin dengan Maynard, aku akan diusir omku dari rumah ini. Kupikir Papa Maynard sudah menghasut omku. Beberapa hari ini omku menanyakan hubunganku dengan Maynard. Mereka kan berkawan. Aku memang mencintai Maynard. Tapi apa arti cinta di Jakarta ini? Jakarta kejam, Joki. Kejam sekali. Aku tak berani bertarung sendirian tanpa fasilitas membantuku. Kau boleh menghinaku. Aku memang lemah. Tapi caramu ini juga tak bisa kusetujui. Kau mendesakku agar aku kawin dengan Maynard, agar kau bebas dari problem kau sendiri. Kau egois. Kawan macam apa kau ini? Wawan, aku bermaksud baik untuk kau. Mungkin kau bermaksud baik, tapi hasilnya menyulitkan aku. Dan apakah kau yakin Maynard sungguh-sungguh mencintaiku? Memang aku pengecut. Mungkinkah aku menyerahkan diriku pada lelaki yang begitu tergantung pada ayah dan omnya? Tetapi kalian kan saling mencintai. Barangkali aku tak mau mempertaruhkan hidupku berspekulasi dengan lelaki yang tak punya kepercayaan pada dirinya sendiri. Kalian kok saling tidak mempercayai? Bisakah kepercayaan dipaksa?
Tetapi kenapa kau tidak menolak untuk dikawinkan dengan aku? Sebab aku mencintaimu. Aku merasa tidak dipaksa, walaupun barangkali papa berhasil memaksaku. Sejak lama aku mengagumimu, mencintaimu. Tapi aku takut menentang papa ketika kau diusir dari rumah. Sekarang inisiatif datang dari papa. Kenapa aku harus menolak? Kapan kira-kira Pak Anton akan mengecek calon-calon pegawai kami? 7 hari lagi bagaimana? Baiklah. Jumlahnya berapa semua? Jumlahnya semua ada 7 orang, Pak. Di antara mereka ada yang lulusan dari Akademi Seni Rupa? Oh, ada. Berapa? Jumlahnya ada 2 orang. Yang lulusan dari perguruan tinggi ada juga? Ada. Anton? Hai, Wiwi. Mas. Di sini kau sekarang. Duduk, ayo, Wiwi. Pi, kabarnya, Mas? Oh, baik. Loh, sudah kenal? Oh, ya. Kenal baik sekali. Teman satu kampus dulu waktu di Jogja. Dr. Andus Anton, kita minta untuk mengetes calon pegawai di sini. Hebat kau saiki, Mas. Aku kerja di staf biro konsultasi. Erika sudah pindah ke sini? Sudah. Datanglah ke rumah. Tapi jauh di Depok. Alamatmu di mana? Tekan tombol 5 ya. Baiklah, ku ajak Erika ke rumahmu. Ya, Mas. Steven mau mempelajari rencana pemugaran bangunan-bangunan kuno tadi siang. Siapkan data-data yang lengkap. Sesudah jam kerja kita antar ke rumahnya. Thank you.
this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and your smile, for they say you are taking the sunshine that brightens our pathways a while. Sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu, but remember the Red River Valley and the cowboy that's loved you so true. Stephen, take it easy. Yep. Yep. Sulit nih.
Tunggu ya. Aku cari montir dulu. Tenang-tenang saja. Di sini saja. Tidak, saya harus pulang. Ada apa? Di mana Dimas? Mobilnya rusak. Hmm. Dia ngajak nginap. Oh. Ya, mari masuk. Mari masuk. Oke, di sana. Tunggu sebentar. Saya antar pulang. Ya, Dimas masih muda ya. Mari. Ya. Aitudi. Kenapa dia tidur di sini? Katanya dia mau tunggu mamanya pulang. Oh. Anak kecil siapa? Anak saya. Oh, cantik. Di mana dia punya ayah? Sudah cerai. Oh. Maaf sebentar. Well, alright. Saya permisi pulang. Terima kasih banyak. Iya. Yeah. Banyak mobil. Bi. Ayo kita pulang aja ya, main di rumah. Bi. Ah, Erika. Aduh. Gimana? Udah lama enggak ketemu anakmu ya? Aduh. Kasih kangen dong sama. Hai Todi. Salaman dong. Salaman. Aduh, udah gede sekarang ya. Salaman dong. Aduh, masuk aja ya. Yuk. Ayo dong. Saya tidak ingin kau mengetahui problem saya. Kalau begitu,
aku sama sekali tak berarti bagimu. Bukan gitu. Aku berharap kau menjadi orang yang sangat berarti buatku. Jika pergaulan kita bagimu hanya iseng saja, aku akan mundur dengan baik-baik. Oh, saya tidak bilang begitu. Ini kerajinan perak dari Jepara. Ini. Suka? Kurang bagus. Ini? Thank you very much. Malam, Wi. Erika. Hai, Stephen. Selamat malam. Malam. Dia sering kemari ya? Dia sangat baik. Saya terharu atas kebaikannya. Saya tak kuasa menolaknya. Bahkan dia sangat memperhatikan saya. Cigarettes? No, thanks. Sampai hari ulang tahunku dia catat. Oh. Dia lihat dari catatan riwayat hidupku di kantor. Oh iya, ulang tahunmu. Terima kasih. Tadi mana? Lagi nonton TV sama Mak Biba di sebelah. Oh, ini loh. Duh, terima kasih. Maksud kami tadi mau mengajak kau nonton film. Ya, mari kita sama-sama pergi. Ada acara kecil-kecilan. Ya. Yuk, berangkat. Ayo. Ya. Kami gak bawa apa-apa. Kami betul-betul lupa hari ini hari ulang tahunmu. Bagus juga ya, Wi. Urusan perkawinanmu dengan Menar sudah kami atur.
Mama. Dalam beberapa hari ini, papamu akan datang dari Medan. Jawabanku tetap seperti dulu. Tidak bisa begitu, Joki. Seluruh keluarga sudah diberitahu. Aku tidak mau kawin. Kau harus kawin dengan Menar. Biarpun dunia runtuh, aku tetap menolak. Dunia tidak akan runtuh. Kalau kau menolak, kami tidak akui kau lagi sebagai anak. Kau tahu resikonya. Kau tidak akan mendapat warisan. Sepeser pun tidak. Dan namamu akan tercoret dari marga Tobing. Aku tidak membutuhkan warisan. Kenapa orang tua selalu membanggakan warisan kepada anak-anaknya? Kasihan Maynard dan kasihan kita. Orang-orang muda yang malang dan orang-orang tua yang otoriter bertemu dalam adat yang disalahgunakan. Antas kita hidup bebas lepas. Ingat kata Khail Anwar, pacu kuda yang paling liar, peluk kecup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Wah, gawat. Tetap reaksi sama kita ya. Hei. Kemana kita? Cari lonte yuk. Ada yang seperti sawito, ada yang seperti anta, ada yang seperti anta, ada yang seperti Soekarno, ada yang seperti Rendra, ada yang seperti seperti Yesus, berambut gondrong sampai ke pundak, bercelana jeans dan juga jaketnya, berdiri dan menengadah ke langit. Dia bilang, Tuhan, aku ini milikmu dan mengabdi kepada kehendakmu. Semua tindakanku aku serahkan ke dalam tanganmu, melewati alam dan kehidupan. Lalu dia yang seperti Buddha menuangkan semangatnya ke dalam telinga alam semesta dan berkata, alam, lepaskan aku dari kotak-kotak kebudayaan yang menjadi beban kehidupan ini. Getarkan seluruh tubuh dan jiwaku agar aku dapat berkata, Tuhan tidak buta. Mereka mencari Tuhan, mereka mendekati alam, mereka mendekati kehidupan, mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan. Mereka mereka mulai meragukan
Joki, sini kau. Kapan bapak datang? Anak durhaka. Kau tidak melihat mamamu di rumah sakit? Hah? Apa alasanmu lagi? Mau apa lagi? Mudah-mudahan mama cepat. Oh, berani, Onasa. Sudahlah, mama baru. Keadaan Namburu kritis sekali. Sejak pulang dari sini tempo hari, jantungnya kumat. Datanglah kau ke rumah sakit Minto Harjo, Papilun kamar 8. Oke, duluanlah kalian. Aku mau mandi dulu. Dia datang sama papa. Mau lihat pesta perkawinan Bang Joki. Tapi ternyata mama sakit. Memangnya Lia sedang berlibur? Kan abis ujian terakhir SMP, Lia kepingin SMA di Jakarta. Biar Lia bisa belajar jadi bintang film. Jangan kau jadi bintang film. Nanti kau suka pamer. Kenapa abang tak mau kawin dengan Kak Minar? Sebab Lia masih kecil. Tapi mama jadi sakit. Lia takut kalau mama sampai. Oh, mama akan sembuh. Hati mama sakit abang buat. Mama sakit jantung, bukan hati. Tapi kalau hati mama sakit, jantungnya akan sakit juga. Kalau mama tak ada, papa pasti kawin lagi. Mama akan sembuh. Abang jangan pulang nanti ya. Abang harus kesini tiap hari dengan dia sampai mama sembuh. Stephen bersedia mengawini saya. Kawin dengan Stephen? Sudah kau pikirkan risikonya? Dia sudah punya istri di negaranya. Mas Anton sudah menanyakan di kedutaan Amerika. Saya butuh perlindungan. Dia tidak akan selamanya di Indonesia ini. Suatu saat kontraknya akan habis. Dia kembali ke negaranya. Dan kau akan sendirian lagi. Saya tahu. Tapi saya bingung. Aku mengerti perasaanmu.
Ada kalanya orang merasa tidak tahan sendirian. Sepi itu terasa seperti hantu yang mengerikan. Bercinta tanpa bisa kawin serupa dengan mengintai-intai ke dalam surga. Tapi kawin tanpa cinta serupa hidup dalam neraka. Saya rasa dia tak akan pernah menemui saya lagi. Kenapa kau tak berusaha menemuinya? Dia pasti akan menghina saya. Sebab... Tapi kau belum mencobanya kan? Itulah salahnya kita kaum wanita. Tidak mau berterus terang. Jelaskan semua padanya. Biar kita lihat apakah dia sungguh-sungguh mencintaimu. Cinta hanya bisa diukur dengan kepercayaan. Kau kan tahu rumahnya? Tahu kan, Wi? Bang, bang. Ada tamu, gadis cantik. Cepatlah, bang. Jam nunggu. Ayo, bang. Saya mau bicara. Saya ingin menjelaskan. Tidak. Saya ada perlu apa sebenarnya? Tidak. Maafkan saya. Kenapa abang kasar sekali pada dia? Kelihatan dia sangat sedih. Dia rasa dia orang baik. Kasihan. Muka mama juga begitu. Kok papa marah-marah? Saya tidak bisa menjelaskannya. Dan saya rasa dia tidak mau mendengarkan. Alah. Jangan cuma pakai rasa. Saya lebih percaya pada rasa saya. Mungkin belum tentu benar. Saya sudah berhenti bekerja. Dan saya sudah katakan pada Stephen untuk tidak menemuiku lagi. Mungkin itu lebih baik. Saya akan kerja di perusahaan swasta. Saya tidak ingin mikirkan apa-apa lagi tentang diri saya.
Siapa yang sakit, Kak? Anaknya. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Enggak, Kak. Anaknya. Dokter mau bicara dengan orang tua anak itu. Bagaimana keadaan anak itu? Oh ya, nama saya Joki. Oh, saudara ayahnya? Bukan, teman akrab Biduri. Kenapa saudara begitu mencampuri urusannya? Widuri telah menceritakan semuanya tentang saudara dan tentang hubungan kalian. Di antara kami boleh dikata tidak ada rahasia. Saya, istri saya dan Widuri pernah sama-sama kuliah waktu di Jogja. Bagaimana sikap Anda jika ada seorang gadis pemalu mencintai seorang pemuda yang pemalu? Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika Widuri kuliah di Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Pemuda itu bernama Paretodi, teman kuliah Widuri. Kemudian ada gadis lain yang bernama Irawati yang juga mencintai Paretodi. Gadis itu sangat agresif. Karena merasa ada saingan, lalu Irawati membuat rencana jahat. Dibujuknya Widuri pergi pada sebuah pesta gila-gilaan. Di sana Widuri dibius dan diperkosa temannya. Widuri pulang ke desanya di Muntilan. Di sana ia kawin dengan lelaki yang tidak dicintainya, hanyalah untuk menutup malu keluarga. Tapi kemudian, lelaki itu merasa ditipu, sebab ternyata Widuri telah hamil lebih dulu. Ia diceraikan suaminya ketika ayahnya meninggal. Belakangan, lelaki yang dicintai Widuri itu kawin dengan Irawati yang juga telah hamil dari laki-laki lain. Perkawinan mereka tidak bahagia. Paretodi menyusul Widuri ke desanya untuk mengajaknya pergi agar mereka bisa memulai hidup baru. Tapi Widuri menolak.
Faretodi kecewa. Dalam perjalanan pulang, Faretodi ditabrakan. Dia mati muda. Widuri juga memberi nama anaknya Todi. Lalu ia pindah ke Jakarta ini. Akhirnya, Widuri juga kehilangan anaknya Todi, tumpuan hidupnya. Itulah yang menyebabkan Widuri takut saudara datang ke rumahnya. Ia takut kehilangan saudara jika saudara tahu ia seorang janda. Mama. Hei Joki, kemana lagi kau? Mau beli obat. Buat siapa? Buat saya. Apamu yang sakit? Sejak papa datang, saya sering sakit. Ah. Jadi betul-betul kau mau jadi anak durhaka. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dan jangan injak lagi rumah orang tua dan semua saudara-saudaramu untuk selamanya. Kau menolak dikawinkan dengan Menar saja. Sudah tak dapat dimaafkan. Ditambah lagi mau kawin sama janda, Amangu ya, Mang. Dengar Joki, jangan kau bikin malu keluarga. Siapa bikin malu keluarga? Siapa membuat persoalan? Siapa memaksa aku kawin dengan Menar? Pamalo-maloko. Begini saja, capek kita bicara sama anak durhaka ini. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Dengar, jangan jumpai kami lagi seumur hidupmu. Baik. Pergi. Iya. Di sini aja. Aku menyesal mempunyai anak seperti kau. Ya, selama ini kita telah menempuh cara hidup yang salah. Kami selalu dipesan agar menghormati orang tua, biarpun orang tua bersalah. Tetapi tidak pernah dipertanyakan apa yang harus diperbuat orang tua terhadap anak-anaknya. Sudah. Biarkan aku bicara dulu. Barangkali ini adalah kesempatanku yang terakhir untuk berbicara berhadapan. Hubungan orang tua dan anak yang kita alami hanyalah hubungan pengabdian. Sudah! Apa yang papa lakukan terhadap kami anak-anak papa selama ini tidak lain hanyalah sekedar memberi materi. Itu pun papa dapat dari korupsi, main komisi, atau dengan cara-cara yang tidak halal lainnya. Apa asuhan papa terhadap kami? Selama ini kelakuan papa tidak mencerminkan sikap seorang tua yang layak untuk diabdi. Diam! Anak durhaka, apa gunanya kau lahir? Hah? Ya,
Aku sendiri tidak tahu untuk apa. Seharusnya papa yang bisa menjawabnya. Lebih baik kau mati kena tipus waktu kecil. Sebenarnya lebih baik begitu. Tetapi nyatanya aku sudah terlanjur hidup. Hidup yang tidak menyenangkan. Kenapa kau tidak mati saja? Asal mati kau bulus! Kenapa kau sampai hati, Joki? Halo, Widuri. Kamu sakit apa? Oh, kasihan. Saya mau ke Tokyo. Kamu ikut? Kita akan kawin. Ya, saya tidak tahu, Widuri, ada tunangan. Saya harap bahagia. Cakrawala dengan perkasa, walaupun bahagia bertahta di bukit terjal dan nasib menghunus pedang dengan kejam. Di sana ku cintamu yang kekal berbaring di ranjang berbatu pualam. Jangan bobokkan kami dengan warisan. Bagi kami hidup bukan perlombaan, dan adat bukan alat untuk menekan. Karena cintanya lah bunga kehidupan.